Pemerhati belian sebut milik Barbie Kumalasari hanya 15 karat. Ini cara cek keaslian pakai koran. Dilansir tribunwow.com. Kali ini pemerhati belian beberkan keaslian dari belian yang digunakan Barbie Kumalasari dalam YouTube Jessica Iskandar. Dalam video ini rupanya Liana tidak hanya menjelaskan perihal keaslian belian Barbie Kumalasari saja, dirinya juga memberikan cara untuk mendeteksi keasliannya. Tak perlu alat canggih, Liana dalam video menjelaskan hanya dengan gunakan benda sederhana. Diketahui nama Barbie Kumalasari akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan. Pasalnya Barbie Kumalasari akhir-akhir ini sering memamerkan terkait kekayaannya. Dalam sebuah video bersama dengan Jessica Iskandar di YouTube, Barbie Kumalasari nampak memamerkan beberapa koleksi cincin beliannya. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah belian yang disebut 30 karat. Dikutip dari grid.id, pakar belian Liana justru ungkap hal yang mengejutkan. Sebagai pakar belian, Liana justru menyebutkan kalau belian yang dimiliki Barbie Kumalasari sebenarnya hanya sekedar 10-15 karat saja. Liana pun menyebut belian 30 karat jarang dimiliki oleh seseorang karena harganya bisa mencapai ratusan miliar. Karena istri nomor satu di Amerika Serikat, Melania Trump, disebut hanya miliki belian 25 karat. Biasanya belian yang 30 karat yang memiliki seorang kolektor. Belian 25 karat yang digunakan istri Trump harganya mencapai 3 miliar dolar. Nah, Liana juga memberikan kita tip mengetahui mana belian asli atau palsu. Kebanyakan orang mengetahui perhiasan asli atau palsu pasti menggunakan alat mendeteksi. Rupanya tak hanya menggunakan alat itu saja, kita bisa gunakan benda yang ada di rumah kita loh. Ya, rupanya menggunakan kertas koran. Kalau koran itu di bawahnya tulisannya nembus, tandanya si diamond itu palsu. Tapi kalau kita memakai diamond yang asli, tulisan itu enggak akan nembus, ucap Liana.